Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه Sabilul Iddikar ila qawlihi wa qala sallallahu alaihi wasallam in syi'tum anba'tukum bi awwali ma yaqulullahu ta'ala lil mu'minina yawmal qiyamah wa bi awwali ma yaquluna lahu. Qalu na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulullahu ta'ala lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i fayaquluna na'am ya rabbana. Qala wa ma hamalakum ala dhalik fayaquluna raja'a afwika wa rahmatika wa ridwanik fayaqulu fa inni qad awjabtu lakum rahmati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, beliau menyampaikan kepada para sahabat, in syi'tum, jika kalian mau, anba'tukum, aku ceritakan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian, bi awwali ma yaqulullahu ta'ala, pertama apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala lil mukminin kepada orang-orang yang beriman yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wa bi awwali ma yaquluna lahu, dan apa yang pertama mereka orang-orang beriman berbicara atau berkata lahu kepada Allah. Nabi akan menceritakan, akan mengkabarkan kepada para sahabat apa yang pertama Allah bicarakan dan apa yang pertama dikatakan orang-orang beriman. Para sahabat tentunya tidak menolak karena itu tawaran dari Nabi. Bukan Nabi memberikan pertanyaan kepada mereka tanpa ingin menjawabnya. Apalagi dengan sendirinya Nabi mengatakan, mau enggak kamu aku beritahu? Enggak mungkin para sahabat menolak. Karena sesuatu tersebut pasti dapat menyelamatkan dan membahagiakan mereka kelak. Sehingga spontan dengan tegas para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, kami mau, kami ingin tahu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu ta'ala lil mu'minin, Allah berkata kepada orang-orang yang beriman, hal ahbabtum liqa'i, apakah kalian senang bertemu dengan aku? Ini tergantung ya, pertanyaan Allah kepada orang beriman. Kalau orang beriman apalagi sempurna keimanannya, pasti mereka sangat senang bertemu dengan Allah. Tapi bagi yang tidak beriman,
bertemu dengan Allah itu ketakutan. Anggap orang yang jujur, orang yang bersih, mau didatangi KPK atau kepolisian. Saya akan datang ke kantor, monggo. Dengan tegas, dengan cepat dia akan menjawab, silahkan. Saya akan memeriksa, silahkan. Kalau dia bersih, jujur, dengan mudah. Tapi kalau enggak, kami sedang ada di luar, kami sedang tugas, kami sedang ini. Intinya berusaha memberikan waktu bagaimana bisa menyembunyikan, bisa menghapus dan yang lain sebagainya, ketakutan. Tapi kalau orang jujur, bersih, dengan cepat, mau, monggo, silakan, sambut. Orang-orang beriman ditanya, al-ahbabtum ligai, apakah kalian mau berjumpa denganku, mau bertemu denganku? Tanpa ragu mereka. Dan itu yang menjadi harapan mereka. Bertemu dengan Allah. Sesuatu hal yang sangat istimewa, yang dinanti-nanti, bahkan bukan hanya orang beriman, para nabi, para rasul menanti-nantinya. Yang itu tidak mereka dapatkan ketika mereka hidup di atas dunia. Sebagaimana cerita sering kita dengar. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, enggak mampu. Para nabi yang lain enggak, belum bertemu dengan Allah. Ketika di hari kiamat atau di akhirat, di surga, itu puncak kenikmatan. Puncaknya kenikmatan itu bukan bidadari. Bukan makanan, minuman yang nikmat, yang lezat di dalam surga, bukan. Puncaknya kenikmatan itu bertemu dengan Allah. Kita masih kelas playgroup, belum TK. Kita masih kelasnya playgroup. Yang kita impikan kalau surga, bidadarinya. Yang selalu kita ceritakan tentang surga, bidadarinya. Bidadari lek ngombe ketok banyune mlaku. Kok jam transparan ya. Kadang kita mengibaratkan perempuan yang cantik kayak bidadari. Kenapa? Impian kita bidadari sudah. Seakan-akan yang paling nikmat dalam surga bidadari. Padahal itu sama sekali kecil. Yang besar itu bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sifatnya para aulia. Kalau kita membaca manakib mereka, itu diceritakan oleh Rasulullah apa? Sifatnya orang beriman itu ahabba liga Allah fa ahabballahu liga'a. Mereka itu senang bertemu dengan Allah sehingga Allah pun senang bertemu dengan mereka. Bahagia. Perjumpaan itu nanti. Makanya kenikmatan unggulan di surga itu adalah bertemu dengan Allah. Karena itu dalam sebuah tafsir, ya, lilladzina ahsanu husna wa ziyada. Surga itu kenikmatannya, kelezatannya diberikan kepada siapa? Mereka yang telah melakukan kebaikan. Bahkan mereka mendapatkan ziyada, tambahan kenikmatan. Apa tambahan kenikmatan di situ? Kata-kata wa ziyada, tambahan di situ maksudnya apa? An-nadhar ila wajhillah. Bertemu dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu kenikmatan puncak. Karena itu kalau kita baca doa, bahkan kita diajarkan untuk membacanya setiap mau sholat. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizq wa tawban qalb al maut wa shahadan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan lil sab'a amana min al adhab an nasiba min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim warzuqna an-nadhara. Bukan surganya tapi langsung inti puncaknya. Kalau puncaknya kita dapat, apalagi surganya. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Kenapa kita dianjurkan doa sebelum sholat? Karena doa antara adzan dan qomat diijabai. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa di antara doa yang terkandung di dalamnya, Allahumma rzuqna nadhara ila wajhikal karim.
memandang kepada Allah puncaknya kenikmatan di dalam surga. Ditanyakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, hal ahbabtum liqa'i. Oh, mereka dengan semangatnya, dengan senangnya menjawab, na'am ya Rabbana, iya wahai Tuhan kami, iya, senang kami, dan itu menjadi impian kami, menjadi keinginan kami, menjadi cita-cita kami. Allah tanya lagi kepada mereka, wa ma hamalakum ala dzalik, yang membuat kalian tertarik, yang membuat kalian ingin bertemu dengan aku itu apa? Apa sebabnya? Mereka menjawab, raja'a afrika wa maghfiratika wa ridwanik, raja'a afrika wa rahmatika wa ridwanik, kami mengharap rahmatmu, maafmu dan keridhaanmu. Yang diharapkan mereka bertemu dengan Allah, mendapatkan maafnya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridhonya. Orang-orang beriman, kalau kita bertemu dengan Allah itu apa? Ya biar bisa masuk surga ya Allah. Kenapa? Tidak dari apa? Makanan, minuman. Kalau mereka enggak, ampunan Allah, rahmatnya Allah, maafnya Allah. Dan itu kuncinya. Kuncinya ada di rahmat, kuncinya ada di maafnya, kuncinya ada di dalam keridhaannya. Kita hidup ini sebagai hamba, kalau enggak mendapatkan ridhonya Allah, percuma. Mau kita punya banyak pengikut, mau kita punya banyak duit, mau kita punya banyak harta, kalau enggak mendapatkan ridhonya Allah, percuma sebagai hamba. Sama dengan seorang anak, mau dia sukses, pintar, cerdas, banyak duitnya, dan yang lain sebagainya, enggak mendapatkan ridhonya orang tua, percuma. Istri cantik, bersih, rapi, harum, wangi, apa yang gak dia punya, semuanya dia punya, tapi gak mendapatkan ridhonya suami, percuma. Sama dengan seorang hamba gak mendapatkan ridhonya Allah, percuma. Gak mendapatkan ampunan Allah, percuma. Karena itu yang diharapkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas dan pintar, yang diinginkan, yang diharapkan mereka adalah ampunannya Allah, maafnya Allah, rahmatnya Allah, ridhanya Allah. Apa jawaban Allah kepada mereka? Fayaqulu fa inni qad aujabtu lakum rahmati. Katanya Allah, kalau begitu aku berikan kepada kalian rahmatku. Dikasih sama Allah rahmatnya. Bahagia mereka, bahagia dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pemberian kunci untuk menarik kebahagiaan semuanya. Nah, kalau kita mencari kebahagiaan yang kecil, meninggalkan yang besar dan yang lainnya. Nah, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dikasih pilihan tiga: ilmu, harta, kerajaan. Karena Nabi Sulaiman adalah pinter, cerdas, seorang nabi, seorang rasul. Ketika ditanya, dikasih pilihan tiga, Nabi Sulaiman milih yang mungkin bukan akan menjadi pilihan kita itu. Pilihan kita, kita anggap sesuatu yang paling besar dari ini. Raja, kerajaan. Ini kerajaan berarti kita kaya, berarti kita punya tempat, pikiran kita. Tapi Nabi Sulaiman enggak, ilmu. Milih ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini menarik semuanya kebahagiaan, menarik semua kesuksesan. Akhirnya apa? Ketika milih ilmu, kerajaan dapat, kekayaan dapat. Sama dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu cerdas, pinter. Mereka tahu untuk menarik semua kenikmatan, semua kebahagiaan itu ada pada rahmatnya Allah, ada pada ampunan Allah.
Karena itu mereka milih ini. Untuk apa? Menarik semua kebahagiaan. Daripada milih surga, dapatnya surga. Hanya itu. Nggak mendapatkan yang lain, percuma. Tapi kalau ini aku dapatkan, semuanya akan aku raih. Dengan ini aku bisa meraihnya. Nah, dengan bahasa kita itu. Dengan uang semua tembus sudah. Dengan uang semua tembus. Berarti ini apa? Duit. Dua duit, kabeh tembus. Mau yang baik, mau yang buruk, mau yang bahagia atau mau yang bejat, semuanya tembus. Dengan duit, kan gitu bahasa kita. Ya, dengan bahasa kita. Sama dengan bahasanya orang-orang beriman. Dengan rahmat, semuanya tembus. Dengan rahmat, semua kebahagiaan akan dia raih. Dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah akan dia dapatkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus selalu menada rahmatnya Allah di tempat-tempat diturunkan rahmat. Di mana tempat-tempat diturunkan rahmat? Ya dalam tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mulia, yang disebutkan nama Rasulullah, yang diajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lain sebagainya, atau duduk dengan orang-orang yang mulia, para aulia, para ulama al-amilun. Lah itu adalah tempat-tempat yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu mencari hujan rahmat. Nah, di tempat-tempat yang seperti itu. Ala inna fi ayami dahrikum nafahat ala fata'aradu. Lah, karena itu mudah-mudahan kita bisa meraih ampunan Allah, rahmatnya Allah, keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang didapatkan oleh mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wassalam alhamdulillahi rabbil alamin. Diumumkan insyaallah hari Ahad besok akan diadakan haul Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik di musala ini seperti biasanya diawali dengan maulid insyaallah. Ini sakit atau meninggal? Meninggal. Akhirnya sih mati. Ada meminta bantuan Fatihah untuk Ibu Zulaikhah, Ibu Kadirah, Ibu Haja Maimunah Salim, Ibu Luluk Latif Salim, dan Umi Kulsum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma' wa thalat wal barad wa nakihim min al khataya kama yanaka thawbul abyad min ad-danath wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum al janna wa a'idhum min adhabil qabr wa fitnatihim min adhabin nar. Allahumma ighfir lana wa lahum. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل صالح وإله